Pemirsa, sebuah mobil syarat penumpang terjun ke jurang di kawasan Taman Nasional Gunung Bromo, Kabupaten Malang. Akibatnya, 4 penumpang tewas dan 5 lainnya mengalami luka-luka. Penyebab kecelakaan diduga mobil mengalami remblong. Sebuah mobil dengan nopol B1683TJ terjun ke jurang di Dusun Jarak Ijo Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Senin malam. Mobil terjun ke jurang sedalam 100 meter dan diduga karena mengalami remblong. Akibat kecelakaan ini, 4 orang meninggal dunia dan 5 lainnya mengalami luka. Seluruh korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Sumber Sentosa Tumpang. Pengemudi mobil diduga sengaja memilih jalur Ngadas untuk memotong kompas dari Lumajang menuju Gondang Legi, Kabupaten Malang, setelah menghadiri acara pernikahan. Namun naas, sopir diduga tidak menguasai medan dan kondisi remblong, sehingga terjadi musibah kecelakaan tunggal. Kejadian tersebut diduga karena kendala teknis dari kendaraan, namun ini masih kami dalami. Kemudian untuk korban di kendaraan tersebut terdapat 9 penumpang, 4 penumpang diantaranya meninggal dunia. Rombongan tersebut berawal dari daerah Lumajang, kemudian hendak kembali ke Malang, ke Kecamatan Gondang Legi, dengan melewati jalur TNBTS dari arah Lumajang menggunakan jalur Randupane, kemudian turun ke arah Poncokusumo. Hingga berita ini dibuat, olah TKP belum bisa dilakukan petugas Laka Lantas Polres Malang karena terkendala minimnya cahaya di lokasi kejadian. Selain itu, mobil berada di dasar jurang sehingga menyulitkan petugas melakukan olah TKP. Dari Malang, Saif Hajarani, iNews, melaporkan.